Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Baru-baru ini, tular seorang lelaki didakwa ditinggal isteri selepas kemalangan sehingga menyebabkan dia mengalami ketidakupayaan fizikal. Menerusi satu muat naik di TikTok @abangbill, seorang individu dipercayai abang kepada mangsa iaitu Amir Haikal berkongsi keadaan adiknya yang kini tidak boleh bergerak sendiri. Rakaman berdurasi 1 minit itu menunjukkan Amir sudah tidak mampu berjalan dan hanya bergerak dengan bantuan orang lain menggunakan kerusi roda. Semoga dipermudahkan urusan Amir Haikal, tak apalah Amir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha adil. Masa Amir sihat kami saksi Amir dah buat terbaik untuk rumah tangga Amir. Amir mewahkan isteri, beri segala apa yang dia nak tapi dia cuma pandang duit Amir, dia tak pandang usaha Amir, katanya. Bagaimanapun, selain meninggalkan Amir dalam keadaan sebegitu, @abangbill juga mendakwa isteri adiknya turut mahu melarikan duit pampasan insuran kemalangan. Insuran kemalangan Amir pun dia nak kebas semua, tak tinggal satu pun, dia tak jaga Amir bila sakit, sampai susu pun dia tak bagi. Maafkan abang sebab post abang dah banyak bersabar, semoga Amir sihat seperti sediakala, kongsinya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menyuarakan rasa simpati mereka terhadap kejadian yang menimpa Amir. Setakat artikel ini ditulis, tiada bukti kukuh berhubung dakwaan terbabit, malah tiada juga kenyataan rasmi daripada isteri Amir. Susulan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mengeluarkan apa-apa tuduhan mengenai isu terbabit, lebih baik berdiam sekiranya belum tahu kisah sebenar.